Keunikan Sweetins emang gak ada duanya, Sob Kids. Penampilan imut mereka di atas panggung gak jauh beda dengan kepribadian mereka. Lucu dan imut banget. Lihat deh keakraban mereka saat sebelum manggung di acara yang bertempatkan di salah satu mall di Jakarta ini. Saatnya tampil, Sweetins menyanyi dan menari dengan semangat di depan para penggemar. Ngomong-ngomong, kita pengen tahu lebih jauh nih tentang penampilan Sweetins hari ini. Ceritain dong. Tadi kita nyanyi di acara Mitsubishi Motor buat launching Pajero Sport. Iya, new Pajero Sport. Ya. Tadi acaranya seru banget, meriah banget. Terus tadi kita juga fit ya sama Om Paul. Buat nyanyiin lagunya Om Paul dulu, Om Paul D5 yang judulnya Kau. Betul, heboh banget deh pokoknya suasana tadi ya. Terus kita juga tadi nyanyi ada ditemenin sama Diego. Juga ya. Selain tampil dengan Om Paul dan Diego, Sweetins juga mengajak para penggemarnya untuk menyanyi bersama loh. Lihat deh, penggemarnya ikut menyanyikan lagu-lagu Sweetins. Para penggemar yang beruntung ini juga ada yang mendapatkan CD lagu Sweetins loh. Wah, bikin iri ya Sob Kids. Selain membawakan lagu-lagu mereka yang hit seperti Sweetins dan Belum Cukup Umur, Sweetins juga menyanyikan lagu Carly Rae Jepsen yang berjudul Call Me Maybe loh. Dengan segudang kegiatan Sweetins ini, apakah kegiatan sekolah jadi terganggu? Kan pasti sibuk banget. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk sekolah nggak ganggu, soalnya kita kan membagi waktunya jadi yang sekolah duluan. Jadi kita kalau misalnya hari sekolah, kita itu tampilnya tuh yang sore-sore, yang setelah sekolah. Jadi sebelum waktu kita mau dikabarin, kita udah izin dulu sama guru. Jadi kita bisa izin-izin lah. Nggak ganggu sih sebenarnya. Ya, jadi kalau biasanya pas acara Sweetins nggak ganggu hari sekolah, biasanya hari Sabtu Minggu ya. Iya, kalau hari biasa pun aja biasanya sore. Biasanya juga walaupun kita show, kita tetap bawa buku belajar. Ya, betul. Kita sambil nunggu sambil ngerjain LKS gitu. Oh, gitu. Nah kalau gitu, kira-kira apa nih rencana selanjutnya untuk Sweetins? Sob Kids mau dong bocorannya. Album tapi masih rencana dulu. Masih lagi ngerencanain. Iya. Doain aja ya. Sekarang kita lagi rekaman apa, Tas? Rekaman buat, ya apa ya, buat Natal. Lagu Natal. Kemarin habis selesai. Tapi kalau itu single ya? Itu single, bukan album. Kalau albumnya tapi belum ada sih sebetulnya. Albumnya masih rencana. Kita masih adanya mini album, Sweetins. Album pertama. Beli aja nanti di store-store ada kok. Think of someone else besides my mom and my daddy. Miss always be there for me, always be there for me. Wah, bagusnya. Top Kids dan para Sob Kids doain deh biar Sweetins selalu sukses dan selalu menjadi penceria anak-anak di Indonesia. Kami dari Sweetins. Sob Kids sedang menyaksikan Top Kids TV.